semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakalan bikin masak-masak karena banyak banget dari kalian yang request. Terus ini adalah hari terakhir di 2020. Jadi aku bakalan masak sendiri. Nah, buat kalian penasaran aku kali ini masak apa, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis. Oh ya, terus harapan kalian di 2021 apa nih? Kalian bisa komen di bawah. Kalau aku berharap semoga tetap baik-baik aja. Terus juga pokoknya jadi orang yang lebih baik daripada di 2020 gitu. So, kita bakalan masak dulu dan aku bakalan masak yang agak pedes gitu. Terus juga aku mau bikin sop-sopan juga. Ini aku baru aja mandi, terus aku cuma pakai sunscreen sama pakai lip cream aja. Jadi aku bakalan masak terlebih dahulu. Dan ini ada tempe, terus ada roiko, ada cabai, sama ada sop-sopan. Jadi ini dimasak dulu ya. Dan aku pengen bikin tempe mercon, jadi aku bakalan blender terlebih dahulu untuk bumbu-bumbunya.
Ini dia masakannya udah jadi dan aku bakalan makan terlebih dahulu. Selamat makan. Jadi aku udah selesai makan nasinya. Selanjutnya aku bakalan makan sop sopan. Dan ini dia sop sopannya. Kalau untuk sop sopan itu aku emang lebih suka kayak gini aja. Jadi nggak usah dikasih nasi. Soalnya kan menurut aku kalau aku cuma makannya gini tuh kayak kelihatan seger gitu loh. Makanya kalau misalnya aku bikin sop sopan pasti aku cuma makan kayak gini. Oke, selamat makan. Jadi itu aja sih untuk bikin menu sarapan ala aku. Dan semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian suka. Ini aku udah kenyang banget. Terus aku bakalan istirahat sama ngedit terlebih dahulu karena aku lagi kurang enak badan gitu kan. Tapi aku sempet-sempetin buat bikin video. Jadi aku harap kalian nonton video ini sampai habis. And bye, see you in the next video.